Assalamualaikum anak-anakku semua. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Apa kabar hari ini anak-anakku semua yang hebat dan pintar? Baik, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Albi. Silakan Albi. Baik, Bu. Bersiap. Kamu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala. Membaca ikrar dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Dan aku rela Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela Muhammad nabi dan utusan Allah buatku. Wabil Qur'ani imama wa hukma. Dan aku rela Al-Qur'an sebagai pimpinan dan pedomanku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Terima kasih Albi, silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Indah, Bu. Indah. Kenapa ya Indah nggak masuk? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Indah tidak masuk karena mengikuti lomba Olimpiade Sain tingkat provinsi. Ada nggak yang mau seperti Indah? Saya, Bu. Oke, hebat. Kalian pasti bisa seperti Indah. Asal kalian tekun belajar dan mau berusaha. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Padangmu Negeri sambil berdiri dengan sikap sempurna. Baik, Bu. 1, 2, 3. Padangmu Negeri, kami berjanji. Padangmu Negeri, kami berbakti. Padangmu Negeri, kami mengabdi. Oke, terima kasih anak-anak. Duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang kita akan membaca buku selama 15 menit. Kalian boleh mengeluarkan buku yang sudah kalian siapkan. Yuk. Ya, silakan membaca bukunya selama 15 menit.
Oke, membacanya sudah selesai. Kalian boleh menyimpan lagi bukunya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau membacakan kontrak belajar kita hari ini. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nih, satu, kalian akan belajar mencari luas persegi. Yang kedua, kalian akan belajar tentang makna dan simbol-simbol dalam sila Pancasila. Terus yang ketiga, kalian akan menggambar tiga dimensi. Gambar bangunan yang kalian impikan. Nanti boleh menggambar apa saja sesuai bangunan atau gedung yang kalian impikan. Baik anak-anak, kita sekarang mau mulai materi pertama, yaitu menemukan atau mencari rumus luas persegi. Nah, caranya nanti kalian bekerja berpasangan. Jadi satu kelompok ada dua pasang. Yang ganjil boleh satu kelompoknya bertiga. Ya, nih. Sebelum Ibu bagikan ini, ketua kelompoknya masing-masing maju ke depan. Yang pertama, kalian kan berdua. Satu anak membuat persegi tanpa digaris-garis di kertas yang kosong. Buatlah persegi sesuai ukuran yang ada di tabel. Yang kedua, teman yang satunya lagi menggunting persegi satuan ini jadi satu-satu kecil. Setelah itu ditempel tadi di persegi yang sudah dibuat. Bagaimana anak-anak? Sudah paham cara mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke. Oke, silakan dimulai. Mana bisa? Siapa? Yang membuat perseginya siapa? Oke anak-anak, siapa yang mau mempresentasikan hasil mencari rumus luas perseginya? Saya, Bu. Oke, Farah silakan. Ini adalah gambar perseginya. Jika luas perseginya, luas persegi adalah perkalian dari panjang dan sisinya. Jika panjang sisinya adalah S dan luasnya adalah F, maka S kali S sama dengan S kuadrat. Ya, tepuk tangan untuk Farah. Terima kasih Farah, silakan ya, kembali ke tempat duduk. Ya. Anak-anak, sekarang kalian akan mengerjakan halaman 15. Nih. Biar mudah mengerjakannya, ada caranya nih. Satu, baca perlahan-lahan soal tersebut. Kedua, tandai setiap kata-kata kunci dari soal itu. Ketiga, kalian tulis hal yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian, setelah itu, kalian cek lagi, terus buat kesimpulan. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Nah, silakan kerjakan halaman 15. Mengerjakannya per individu, tidak kerja sama. Oke, silakan mengerjakan. Thank you.
siapa yang sudah menyelesaikan soal halaman 15, terutama soal nomor 1. Di situ ditanyakan, berapa luas persegi yang mempunyai sisi 6 cm? Ayah Albi mungkin mau coba menjawab? Luas persegi adalah sisi dikali sisi. Maka luas persegi tersebut adalah 6 dikali 6 sama dengan 36 cm persegi. Wih, hebat Albi. Tepuk tangan buat Albi. Iya, terima kasih Albi. Ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah bisa menemukan cara mencari rumus persegi. Nah, sekarang kalian akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pekerjaan seorang arsitek. Siapa yang mau jadi arsitek? Saya, Bu. Hebat sekali. Oke, jadi untuk menjadi seorang arsitek harus bisa membuat bangunan yang unik. Terus selanjutnya harus bisa membuat bangunan sesuai dengan bentuk tangannya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu bawa ini. Ini gambar pertama, yuk perhatikan. Ini ada gambar rumah. Coba gambar yang kedua, ada gambar apa? Masih ada gambar rumah. Perhatikan, ada bedanya tidak gambar satu dengan dua? Ada. Ya, sekarang gambar yang ketiga. Coba perhatikan. Ada bangunan apa di gambar ketiga ini? Rumah ada. Coba apa keunikannya ini? Iya, bentuk bangunannya lebih unik. Sekarang kita lihat gambar yang keempat, gambar terakhir nih. Ini ada sebuah bangunan yang berada di negara Dubai. Ini lebih unik lagi bangunannya ya. Coba, kira-kira dari keempat gambar tadi menurutmu gimana, Girian? Wah, Bu, hebat-hebat ya bentuk bangunannya. Saya ingin jadi seorang arsitek. Nah, oke, terima kasih Girian pendapatnya. Sekarang Tata, menurut Tata gimana pendapatmu? Iya Bu, saya juga ingin pandai menggambar seperti arsitek. Bagus ya. Iya, terima kasih Tata pendapatnya. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian bayangkan kalian adalah seorang arsitek. Kira-kira kalau kalian jadi seorang arsitek, bangunan apa yang akan kalian gambar? Nah, sekarang siapa yang mau membantu Ibu membagikan kertas ini? Saya! Terima kasih, ternyata anak kelas 4C baik semua. Tapi Bu Endang mau tunjuk Farel. Sini Farel. Silahkan dibagikan ke teman-temannya semua. Oke, silahkan. Oke, baik anak-anak. Sudah selesai semua menggambarnya? Sudah, Bu. Wow, hebat.
hebat gambarnya. Sekarang siapa yang mau maju ke depan memberikan penjelasan tentang gambarnya? Saya, Bu. Oke, silakan Kara. Beri tepuk tangan buat Kara. Kara akan menjelaskan bangunan impiannya. Silakan Kara. Ini adalah gambar gedung di perkotaan. Aku menggambarnya karena ada gedung yang pendek dan tinggi. Dan terdapat garis-garis di setiap gedungnya. Oke, sudah Kara? Sudah. Oke, bagus sekali Kara. Tepuk tangan buat Kara. Terima kasih Kara. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menggambar berbagai macam bangunan. Nah, sekarang gambarnya disimpan di laci, nanti kalau mau pulang kita tempel di papan karya kami. Yuk, disimpan dulu gambarnya. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ibu bawa. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan makna dari gambar yang ibu bawa ini? Saya, Bu. Oke, silakan Gema. Itu adalah burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Iya, betul sekali Gema. Ini adalah gambar burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Nah, selanjutnya, kalian akan bekerja kelompok, mengerjakan LKS, akan menuliskan simbol-simbol yang ada pada lambang negara ini. Misalnya, simbol pertama gambarnya apa dan bunyinya apa. Oke, siap? Siap. Ibu bagikan LKS-nya. Kerja kelompok ya. Oke, silahkan dikerjakan. Di situ ada sila pertama, bunyinya apa, dan simbolnya apa di gambar. Karena kalian tiap kelompok anggotanya 5, jadi setiap anggota kelompok dapat 1 nomor. Kebagian semua. Ayo, silakan. Baik anak-anak, sekarang kita mau mendiskusikan makna dari sila pertama Pancasila. Tapi sebelumnya ibu mau tahu dulu, apa sih bunyinya sila pertama dari Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul sekali. Itu bunyi sila pertama. Nah sekarang, siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang makna sila pertama dari Pancasila? Nadif? Baik teman-teman, kami akan mencoba menguraikan sila pertama adalah Ketuhanan Maha Esa. Sila ini memiliki lambang bintang yang terang dengan latar belakang hitam. Maksudnya menggambarkan nilai ketuhanan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Wih, hebat sekali pendapatnya Nadif. Tepuk tangan dong buat Nadif. Iya. Ya. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, silakan Faiz. Sila pertama artinya percaya sama Tuhan. Semua orang boleh memeluk agama masing-masing. Terus semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Terus toleransi antar umat beragama. Saya tepuk tangan dong buat Faiz. Hebat banget pendapatnya. Anak-anak, sekarang kalian buka halaman 19. Semua sudah membuka halaman 19 sampai 20? Sudah. Nah, di situ kalian diminta pendapatnya. Mana tindakan yang termasuk pengamalan sila pertama dan mana yang bukan? Ayo, silakan dikerjakan. Siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang gambar ini? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan, Sauma. Menurut kelompok kami, gambar yang ketiga tidak mencerminkan nilai Pancasila sila pertama karena terlihat seseorang yang sedang melakukan aksi pencurian yang bertentangan dengan nilai agama.
Iya, semua setuju dengan pendapatnya Salma? Setuju. Iya, memang gambar yang disebutkan oleh Salma itu betul. Tidak sesuai dengan pengamalan sila pertama dari Pancasila. Nah, oke. Baik anak-anak, kalian belajarnya hari ini luar biasa. Belajarnya penuh semangat. Coba sebelum Ibu tutup, siapa yang mau menyimpulkan tentang apa saja yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, ayo silakan Yara. Hari ini kita belajar tentang pekerjaan, pekerjaan seorang arsitek. Iya, betul sekali, Kara. Lanjut ada lagi? Saya, Bu. Oke, Salma, silakan. Hari ini kita telah mempelajari bagaimana cara menghitung luas persegi. Iya, pintar sekali. Terima kasih, Salma. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang makna simbol-simbol dalam sila Pancasila. Dari sila pertama Pancasila, kita tahu bahwa negara kita menjamin kebebasan untuk memeluk agama. Kedua, kita harus menghargai setiap agama yang dipeluk masing-masing orang. Jadi kalian harus bisa bertoleransi dengan semua pemeluk agama. Dan yang ketiga, kalian tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Pelajaran kita sudah selesai hari ini. Tepuk tangan semuanya untuk kelas kita yang hari ini luar biasa. Oke, sebelum kita berdoa, rapikan dulu semua buku. Boleh dimasukkan ke tas? Iya. Yuk, sambil rapi-rapi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, kelompoknya sama belum dikumpulkan jadi satu tugasnya yang tadi. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, kita akan membaca doa dulu. Yang akan dipimpin oleh Albi. Silakan Albi. Baik, Bu. Bersiap. Sikap berdoa. Baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih Albi. Sekarang Albi yang akan memilih kelompok yang boleh pulang dulu. Silakan Albi. Kelompok ilmuwan. Kelompok dokter. Kelompok diplomat. Kelompok pilot. Kelompok arsitek.